Dikabarkan Inggris akan mengirimkan ribuan pasukannya ke Eropa Timur. Mereka akan menggelar latihan untuk menghadapi agresi militer Rusia seperti yang terjadi di Ukraina. Peningkatan strategi militer dilakukan sebagai tanggapan atas invasi Rusia. Sekitar 8.000 tentara Inggris akan ambil bagian dalam latihan di seluruh Eropa Timur. Peristiwa ini akan menjadi pengerahan tentara terbesar sejak Perang Dingin. Lusinan tank akan dikerahkan ke Eropa mulai dari Finlandia hingga Makedonia Utara musim panas ini. Disebutkan juga puluhan ribu tentara dari NATO dan aliansi pasukan ekspedisi gabungan yang meliputi Finlandia dan Swedia turut dihadirkan. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan tindakan itu telah lama direncanakan dan telah ditingkatkan sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari. Komandan Angkatan Darat Letnan Jenderal Raoul Warris memberikan keterangan mengenai gelaran tersebut. Serangkaian latihan tentara Inggris sangat penting bagi keduanya. Skala pengerahan ditambah dengan profesionalisme, pelatihan, dan kelincahan tentara Inggris akan mencegah agresi pada skala yang tidak terlihat di Eropa. Setelah itu, latihan tersebut juga bertujuan untuk menunjukkan skala dan signifikasi kontribusi Angkatan Darat Inggris untuk pertahanan Eropa. Menteri Pertahanan Ben mengatakan latihan ini sangat perlu dilakukan mengingat kondisi genting di wilayah Eropa. Pasalnya, sebelumnya pihak Rusia menuding Amerika Serikat dan sejumlah negara NATO yang melakukan latihan militer besar-besaran di Arktik Kutub Utara. Aktivitas ini diperkirakan akan menyebabkan risiko keamanan dan risiko lingkungan yang parah. Disebutkan juga kemungkinan terciptanya bentrokan di wilayah yang 60% dikuasai Rusia itu.